Hari di lembur mah yang aprak-aprakan mah susah komodi meangan bangsa obat-obatan. Ah jadi kieu lur cari tanah teh pebaturan budak nagering arek meangan tangkal gitu. Lain tangkal ketang daun gitu karena teh daun songgom. Ah obat eta teh biasana aya sisi leuweung gitu. Jadi rencana teh ayeuna rek ngaprak kabeh leuweung gitu tah bari nungguan ayeuna cuang bari jalan-jalan wae ayo ah gaskeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pangdinya sareng Sep Diana di channelna Sep Diana Vlog. Janten ayeuna abdi bade nganteur rencangannya ngarian tangkal songkom. Jadi tujuan teh ayeuna ka Palihan Sengkong tah kitunya. Mun ieu teh jalan Ciminyak. Jalur Inka ieu teras nangke ka daerah Sengkong. Pokona mah nya ari ngaran pilemburan mah tidak luput dari tatangkalan lah gitu nya. Mohon hararejo. Duduh ieu nurugdug ieu mudun. Nya kitu teh di lembur mah tatangkalan mah balatak. Tah ieu teh tujuanna ka beh sisi leuweung kitu tah. Ieu keur dibangun euy di jalan. Ngaprak pokona malah sampai ketemu gitu nya. Secara ranggih bumina paling dieung. Tah ieu teh jalur Inka pabrik kayunya tah paling dia tuh sebelah kiri tah. Jadi urang mah teras wae lurus ulah yang bulak belok lempeng wae pokona mah ke arah leuweung gitu tah. Leuweung Kebon Jati. Tah ieu pilemburanana kaleresan ye. Cuaca mah mendukung lah ye. Biasana lamun maju sore teh sok rada aguludug eta teh kitu tanya sok aya hujan. Tapi ye cuacana masih kene cerahnya alhamdulillah lah gitu. Jadi ye teh masih wilayah Kabupaten Ciamis nya. Ciamis Kecamatan Cisaga gitu. Desa nama Desa Wangun Jaya gitu nyata caket lah sareng Mekar Mukti mah gitu. Desa Wangun Jaya ieu lempengana nya Sengkong lah anu disebat Sengkong kayak gitu. Entahlah ya terus maju lebet ka leuweung ieu teh dulur. Pokona mah demi teman gitu nya lah. Demi teman bae ka leuweung oge. Nya mudah-mudahan mah teu aya nanaon gitu nya. Eta anu dipiharep. Jadi ka dieu teh beuki jarang bumina teh celek hiji dua gitu ta. Masalahna tos maju ka leuweung ieu teh. Leuweung Jati kona mah kebon, kebon leuweung gitu ta nya. Tapi ari jalan mah nya ieu teh nyambungna ka daerah ieu Pangarengan biasa nya gitu nya. Ka daerah Pangarengan ti dieu teh anu disebatna teh Jalan Cigolempang gitu tanya. Ari jalan mah alhamdulillah sae gitu tak kapelih dia teh. Tapi nya kitu teh langkungan kana ieu ya seur pepohonan. Leuweung lah gitu nya intina mah. Ka leuweung Kebon Jati gitu. Sagala aya lah. Oke nyambung deui kitu ieu teh ka Golempang. Golempang ka Pagambiran biasa tak ka dia gitu nya luas banget lah pokona mah Wangun Jaya teh nya tah kieu pemandangan mah nya alhamdulillah gitu nya hararejo tuh berkah gitu kamari aya hujan teh hararejo deui sanaos sapalihna mah nya masih kena aya anu kering gitu nya sawah-sawah oge aya kene anu gararing gitu tah. Tapi sapalihna oge nya aya gitu.
tah dulur ya, sekedap deui urang luginya, cik cuang cek lah paling dia ya, amin te jero teuing ka paling lebet. Sok adekeun heula. Oke kawan, sekarang kita sudah sampai di daerah apa ini namanya Sengkong ya. Kita akan mencari ke agak ke dalam ya, dari pinggir jalan. Kita akan mencari daun songgom. Mencari daun songgom. Dan ini kita sudah berada di hutan jati ya. Berada di hutan jati. Kita amankan dulu motornya dan kita akan coba masuk ke dalam daun songgom. Aya ora ya ini. Baheula mah da aya belah dieu ya. Cing belah mana nya. Kita harus agak waspada ya ini, karena kita memasuki hutan jati. Sebelah mana ya, balik kemana sisi cai iya ya tadi ya satu tuh itu juga nama tuh. Wah, tuh iya. Di seberang iya. Nah, kita sudah menemukannya ini, entah ada pucuknya atau enggak ya. Tuh, nah itu daun songgom tuh. Ah iya dah. Nanti ngali ya pucuknya ke. Tah eta di tanuk itu daunna teh. Oh, tah daun songgom nu kitu. Tuh. Tanu dua tangkal kan ieu. Tah anu eta jeung ieu. Tuh. Tah. Oh iya jeung nu ieu tah. Tuh. Ini ada sungai kecil ya ini, tapi airnya sedikit. Cobaan aja. Jadi daun songgom itu untuk obat kawan. Saya mencari daun songgom untuk obat teman saya ini, anaknya yang lagi sakit. Ngalah pucukna apa ngalah naon ya? Da kudu nama pucukna nu beureum. Jang budak namanya. Coba kita menyusuri sungainya, sugan aya belah dia. Wah, iya. Enakeun ae. Sugan aya deui belah dia, coy. Sepertinya ada ikan, ada yang bergerak. Ieu mah campur ya, ayah tangkal. Ieu sagala. Ayah pucukan teu? Ayah. Nu beureum di. Beureum. Nah sok we ngalah heula nu rada ngorana engke lamun eueuh. Eta nu dibawa da kudu nama pucukna. Teu beureum pucukna mah. Ieu tangkal naon ieu euy? Ieu tangkal. Naonnya gede kieu. Wah, yo mantap tuh. Nu beureum ngan eta dauna nu kitu songgom mah. Ieu juga tapak babi hutan euy. Tapak babi hutan ngupuk di dieu euy. Oh. Juga tapak ngorehan tuh. Tapak bagong. Aduh.
Tangkal gede deh. Ini motor aman tuh. Terus diasupkan kan? Motor. Jadi ya. Ya belajar roting lah. Ini kita baru menemukan pohonnya ya, tapi pucuknya ini belum ada. Jadi kita harus mencari lagi agak ke dalam. Juga naya belah dia ya. Ya sisi walungan biasa nama nutup semua. Tong jerot teuing lah. Ari eh. Ya ya hiji di belah dia ya. Ya rada ngora ieu mah ya. Acerukan. Oke kawan, setelah kita asruk-asrukan ya ke jero leuweung, ini saya sudah menemukan daun songgomnya. Ini bersama Mang Adi ya. Adi kumaha? Mantap. Mantap ya. Buat naon ini teh? Ini buat anak saya. Buat obat. Buat obat. Akhirnya menemukan ya. Iya. Oke, jadi sekarang karena kita tidak tahu disuruhnya yang kayak gimana, kita ambil yang pucuknya yang tua sama yang agak muda, jadi diambil semua nanti. Oh, dikasih gitu. Yang mana yang dipakai. Siap siap siap, mantap. Salam salam buat teman-teman. Udah aman. Okay, aman, terima kasih. Yuk mari kita pulang. Lauk tadi dia euy. Lauk. Banyak sekali pepohonan di dieu mah ya. Ada tapak bagong. Nah, dia enggak. Sok masruk lah. Kayak nepi. Aduh, lumayan, oi. Banyak sekali pohon jati di sini mah. Udah mau sampai jalan. Oke, jadi gitu ya kawan. Karena kita sudah dapat yang kita cari, jadi sekarang kita mau pulang. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.